makna nuzulul Quran adalah pelungguh tiang iya wahdat tadarusan bilang malam karena Nabi Abu Raya Nabi Niki dalam bulan puasa dua kali hatam Quran. Makanya itu pelungguh tiang ia ikuti sunnah beliau adalah ia pun ta'ara'ang aran tadarus. Pelungguh tiang hampir kali namatang di masjid Niki wah. Aran dua telu empat kali alhamdulillah Niki sudah. Cuma lamun sejarah Al-Quran berbintan tentun piran tuan tepetun Quran pelungguh tiang Niki wah lumrah sidengahan. Ini piran sak setahun pira jeluk telung dasa enam jeluk ya dan setahun telung dasa enam jeluk telu ratus enam puluh iaran setahun wah hitung setahun ibu telu ratus enam puluh jeluk iaran setahun mau pira nentun Quran senu tekrucit malik si ulama turun li Al-Quran syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran bulan suci Ramadan tentun. Ini setahun 12 bulan niki tepetun bulan suci Ramadan. Tanggal pira? Nah, lamun niki tanggal niki duwe ikhtilaf ulama bapak. Lamun pelunggung tiang Imam Syafi'i salah satu pendapat mazhab Imam Syafi'i Nabi Basir malam tanggal 7 oh. Lagu lamun ulama salahin tahun tepetun Al-Qur'an aras Abu Basir kena tahun tepetun Lailatul Qadar. Di mana entunnya Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Arak di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dikarang oleh ulama, ya tak nentu dijelaskan, ini tanggal sekek, tanggal dua, tanggal telu, wah mulai itu. Laku pelungguh tiang, lebih jumhur ulama, ini tanggal selikur, telu likur, lima likur, pitu likur, siwa, nah sekian niki dirahasiakan oleh Allah. Bin mana rasa pasti piratun Al-Quran. Cuma jumhur ulama. Ulamaan pelungguh tiang. Ia muturut arak sama bahasa kena tanggal pitu olas bulan. Nah iya pun ia muturut pelungguh tiang. Lamun niki dia ijtihad ulama bapak. Ijtihad ulama. Piran tonton Quran niki dia ijtihad ulama. Arak kena malam tanggal pitu olas. Arak malam kena tanggal balu olas. Arak kena malam tanggal siwa olas. Niki ihtilaf pula. Tapi pelungguh tiang mengikuti mazhab Syafi'i. Sak kena pitu olas. Namu Al-Quran niki nika satu petun. Pira keluin surat. 104 olas surat. Tu li lauhil mahfuz. Lauh itu artinya papan. Mahfuz itu artinya papan besar dan terpercaya. Lauhil mahfuz. Ia tahu selapu catatan. Mu Al-Quran senuh wah jari itu 104 olas surat. Tepetun tipa tu mbi tipa tepetun ini baitul izzah iya tu tepetun 104 olas grup sekali 104 olas nah ini baitul izzah nikilah iya tau nentun secara beransur an. Ketika Nabi naik ke Gua Hira pertama umur telung dasa balu tahun taek nikman tepetun ang wahyu. Kedua umur telung dasa siwa tahun dan emak pas umur petang dasa tahun ia tahu terima wahyu melalui malaikat Jibril. Nabi pun dengar sida-sida Nabi suara ikra' ya Muhammad ikra' ya Muhammad ikra' ya Muhammad ma'ana biqari ma'ana biqari ma'ana biqari baca Muhammad diktau berbaca ya malaikat baca Muhammad diktau berbaca baca Muhammad ikra bismi rabbikal ladzi ia pun lima ayat tentun Al-Qur'an pelungguh tiang sembahyang kelima waktu nah langsung demenuh kelemak-lemak kemalam menerima niki perintah Al-Qur'an ini. Rasulullah gemetar Rasulullah mbekenyet Rasulullah kedinginan niki sudah terima wah untuk langsung bercerita di Siti Khadijah sebini oh, ketelihan Rasulullah. Ketelihan begigit begendang Rasulullah. Terdemakan simbut si Siti Khadijah. Tersimbut Rasulullah. Turunlah ayat. Ya ayyuhal muddasir. Kum panzir. Dengan siapa simbut? Karena Rasulullah saat itu nikin selimuti isi sebini. Sebini Malik demi kelemah tayak Rasulullah jok. Bukit.
Safa. Bukit Safa. Lungguh tuan, ini tuan, ini bapak tuan, sesampul lunggarnya wika nam tau. Nggih, muntian jadi emak. Mula wa eak keberangkat wi bapak. Eak keberangkat umroh wi. Kebetulan tian tegel travel nih. Travel umroh haji. Tiang bawa jamaah. Nggih, dek jari pembimbing lagu mung jauh jamaah. Oh, anu kenak bapak. Lamu sajari pembimbing anu tau lalu setidak biri. Jari ini kemantau bimbing jamaah, jari tian sekedar jauh jamaah. Mulai atau berangkat wi, sekitar petang desi dulu wa jamaah. Ya jauh rombongan tian, makan-makan bu, tedait si jadah corona. Lagu corona ya sik ngup, nyapah tiang, ya sik nyaur biya. Corona sik nyaur. Kopi, rokok, nasi. Nggih, nanik. Bentah baru. Demen nonton taek jok sapa marwa jok bukit niki mun kumpulan selapu. Kumpulan selapu. Selapu sahabat, selapu umat. Nani andi kak kena an datang musuh ilik burin gunung seni. Andi tu seran itu selapu teti nani percaya ngapun di. Sodakna ke ya Rasulullah. Sodakna ke ya Rasulullah. Kami percaya semua ya Rasulullah. Percaya ya Rasulullah, pelungguh ini adalah Rasulullah diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Oh nani anda yang kakena ubiat, wak terima wahyu, wak terima perintah ini disidak Allah, mutiang ni nabi terakhir, nabi penutup, percaya pendusta. Selain percaya Abu Bakar paling dulu percaya. Musa lain Nabi ini luwe percaya, mu ternyata Abu Lahab senu yen dek percaya. Musili Abu Lahab, angkat timun Abu Lahab, turunlah ayat tabat yada Abi Lahabiu. Al Quran senu elek sit elek sabaru baitul izan ini kita petun sesuai dengan kebutuhan. Andi narah dengan beketuan, misal tentang ayatim. Yas'alunaka 'anil yatama. Begituan dengan umat tentang anak yatim berbih turun perintah yas'alunaka 'anil yatama. Begituan dengan tentang haid yas'alunaka 'anil mahiz. No. Jarin Al-Qur'an anu turun sesuai dengan kebutuhan. Sak pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq elek bulan suci Ramadan. Setelah itu endik bulan suci Ramadan doang tu nentun bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Kelemak, Kebiat, Kenjeluh, Siang tetap Quranan nentun sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa. Ia dan beransur-ansur tu melalui malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling indah, paling gagah, paling bagus, paling mulia, dan ini adalah rajin isi malaikat adalah malaikat Jibril. Makanya apa hikmahnya pelungguh tiang merayakan ini? Pelungguh tiang lebih dekat kepada Qur'an. Embitat lebih dekat ngering-ngering baca Qur'an, sekolah bijeun di pondok pesantren, masukkan pondok tahfiz. Ia cari, oh tiang dik tahu ngaji, anak harus entau. Tiang dik jadi sarjana, anak harus sarjana. Saya ndek tahu, aku ndek tahu ini dengan Tuhan. Anak harus tahu. Dindik pikiran anak. Adik nak marah irut titu. Adik biana kaneh pukul saya tahu alim batak. Pukul tahu baca cempir, tebolak tu piring tu masjid lemak. Adik bimara aku ane anak. Ibu, bapak, anak niki ya jadi tabungan akhirat pelungguh tiang. Bapak mati, makin belum diajari. Mum, tengok si anak. Elek sakit doang, orang tak persiak tanah. Nua bagi kaku. Kalung dia inak, kalung dia lewat nak mati aku abai. Mun tandik pacu ke sekolah bijen tu makin. Didik bijen. Oh, dek mampu didik untuk balik ke tiang. Serah jok pondok pesantren. Adik lepas tanggung jawab pelungguh tiang.
Inna Allah azza wa jal la yarfa'u lil 'abdi ad-darajata. Basir ulama dengan toa sawah ninggal dunia dengan toa andin arahnya ke depan tok lagar tu dalam kubur, tersiksa tu dalam kubur, dilibur tersiksa, tapi dia punya anak yang baik di atas dunia, punya anak yang saleh, punya anak yang bagus, maka tangka derajat dengan toa saja ke tersiksa tu dalam kubur. Solah-solah entar dengan nare nendah anak tendik. Munara anak lahir bijem ketua jok ulama, ketua dua guru, ketua kiai. Ini pemiak naran diri anak. Apa aran anak kan? Megizlu. Apa aran anak kan? Tony Irawan. Apa aran anak kan? Johnny Iskandar. Kedemana sampai baitaran oni 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 nuno. Ngonen-ngonen onani unin bareng. Mbitung pembaitaran maran Tony ibu. Tual Quran ustaz. Yuk perasak dinar aran Tony itu Quran. Maka tendang. A'udzu billahi minasyaitani. Semangat mara kelakuan setan ron anak. Tony ton bae itu ternyata setani. Sekek je sekali wah. Tutup si cerita terakhir niki. Arak tot dengan talqin. Tot betalqin munapi Musa mati niki tukang talqin endek nuah ketua naran lupa. Wa ta mulai talqin ya ammatallah ya abdallah ibn abdillah sayaran mayit seni ngono panitia panitia sayaran mayit ini ampura ya tuan guru ustaz anu aran niki ye lengek lalu sayaran angka belade uni astagfirullah. Tetu belati arah, tetu belati arah. Apa ini tukang talqin dan nani? Ya Abdullah ibn Abdillah. Ya balata. Ada yang sadik pedas lalu kena belati. Ya balata. Solah-solah. Kembali tepi angaran anak. Sayaran Abdul Qadir Jailan. Masya Allah. Sayaran Abdul Ghafur. Abdul Hamid, Abdul Halim, Muhammad Ihsan. Masya Allah. Saya ingat lah munasolah aran-aran Islam jamaah. Paling dulu nak terpanggil tu padang masar lemak aran-aran. Saya berdua aran Islam. Mau saya aran pelinggih bapak? Saya aran pelinggih? Saya aran. Awaluddin. Aran li Al-Qur'an. Andi narak nama-nama Islam, misal Joko Aran misal atau Jaka. Lah memaran Jaka aja paling ngurik mah tempuh lemak. Sai sa paling julun tempuh aran-aran sa Islam. Muhammad. Ndik. Abdul Qadir. Abdul Jalil. Ar-Rahman. Nama-nama sifat-sifat Allah, nama-nama nama lain dari Allah yang 99 iya kebet baik tangaran anak. Toib matahari solah. Toib. Ahsanta ya akhi. Nggih. Pukul sa Islami-islami judo terpanggil. Berarti lamun sai-sai aran sande Islami ja paling murid dan ada buhina. Aran odo pelawangan asekek lemak tulang matamu dengan sekek tam terpanggil. Mona aran-aran di Islami ja paling gurih mare. Ain terpanggil lagu tutup tegulu. Mupira nak bih dengar. Musila sande aran Islam aran rombo unsi Muhammad atau Abdul. Ande aran Johnny, Muhammad Johnny. Bagus nih Muhammad Johnny. Arak Muhammad. Oh atoa ke lagu ustaz. Dakam satoa rombo aran Muhammad pebeli batur gerupuk borowah. Nggih sampun niki dewek atur tiang. Kurang lebihnya tunas beribu ampura maaf. Gih napian tian sampeyang. Sekali lagi tunas ampura beribu ampura. Namun arat tutur hilap bahasa sandi sopan. Sandi bagus. Sak salak penyampaian.
tahu lamun arak kena niki datang ele di sida Allah Taala. Seapek-apek tenonga ibu bapa pasti kembelin. Seapek-apek kemedaran pasti kemelat. Seapek-apek tengenem pasti kesaru. Seapek-apek telampak pasti kedantuk. Seapek-apek tengeraus pasti tersa salah. Oleh sebab nike tiang Muhammad Ihsan Fakir Ilmu. Nih tunas ampura beribu ampura maaf. Lamun arak tutur hilap bahasa marak bahasa halus dengan tunas ampura agung-agung sinampura. Tahu kena ni bu? Ha? Tunas ampura bahasa beraja angka segede. Panundan tuan guru si inak tu lau. Dia siapa juga tahu lupa dekat sebutan marah. Panundan tuan guru duit semet. Bawa pun penuh. Munyikan bekelur tuan guru ni bersuah. Mu madik semet tadi. Madik semet, madik biwit. Madik biwit di semet. Mu nani kan dengan sama nyilak dia sebal bare tuan guru dan sukul ngaji. Mu berembir nak tuan guru bebiwit. Mu tegur si Epin dengan sama nyilak. An barak tuan guru arak biwit di semet. Lagu apa bersalus biwit? Mai be mai palah-palah kena ampura yang tuan guru huni nggih nonasa nike ele ampura yang tuan guru nike ele bulun cocok marak bewet din taun besalus sense seme mapayu sakena nikale bulun cocok marah bewet mun langsung kah terus menara tuan guru nggih sampun niki dewek tertia kelas ampura sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat barokah terutama untuk dewek pribadi dan kita semua mudah-mudahan semakin rapat kita dengan Al-Qur'an dan lemak jelu kiamat iya ya beng pelunggum tiang syafaat Al-Qur'an amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.